Oke. Iya. Sehat, Bu. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kota Bandung City kagetan kabarnya gimana? Baik, baik. Ya. Pak Tabruk. Siap. Selamat ya. Mau dijadikan sebagai junior. Ya. Saya 88. 88 dengan 68 berapa bedanya? Bedanya 20 tahun. Dia namanya Men. Aku orang out ya, lagi lain. Ya, orang tua namanya ya orang tua. Jadi ini ya. Jangan tempatin ruang anak untuk ini. Kayak ini loh, lemah juga loh. Kalau Mas Munir memperhatikan jejak rekam kami, kami mulai deklarasi tanggal 3 Februari, tolong ditanya, catat. Pilpres 14 Februari, dari tenggang waktu kelihatan bahwa ini bukan boneka. Kami memang punya niat untuk maju, berjuang untuk adik-adik sekalian, bukan untuk kami. 14 Februari, pencoblosan Pilpres, diumumkan kapan? Tolong dicari tanggalnya, artinya mungkin 2 bulan, 3 bulan kemudian, lalu ditetapkan. Lalu koalisi terbentuk kapan? Kami nggak pernah berpikir bahwa nanti di depan ada koalisi yang namanya seperti itu. Jadi kami berjalan melakukan step by step sesuai dengan apa yang Tuhan gerakkan kami. Jadi kami berjalan tanpa ada rancangan dari manusia. Jadi kami berjalan karena gerakan hati. Dan apa yang terjadi, inilah skenario Tuhan. Jangan selalu kita berpikir secara kuantitatif, tapi berpikirlah bahwa ada hal-hal yang kita tidak bisa duga Tuhan lakukan untuk hidup kita. Makasih. Oke. Itu Mang Yos kan sudah menerima 3 calon. Jangan lupa subscribe ya.